terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini gue lagi ada di tempat untuk apa ya? Gantengin mobil. Bukan gantengin, gaharin mobil. Berisikin lah. Berisikin, gaharin, gantengin. Ya semuanya fashion all function. Ya. Jadi fashionnya dapat, fungsinya lebih dapat lagi. Nah, ini gue udah bareng sama Valdo dari Sokodo Exhaust. Apa kabar, Dok? Baik, Mas. Gimana, Mas? Wih, gila. Nih, masih muda lo. Umur berapa, Dok? Gua tahun ini 24, Mas. 24. 24 tahun udah punya usaha bengkel knalpot sendiri. Luar biasa. Keren. Biasa aja lah, Mas. Ya udah, jadi nih ceritanya nih. Obri kita habis ganti full set nih exhaust-nya. Nih kita ganti Sokodo Exhaust nih. Nah, kenapa kita ganti? Karena ada sesuatu yang berbeda nih. Ya, kita juga lagi mau coba bukan teknologi sebenarnya, tapi lebih ke material ya. Iya, material sama ya calculation lah sedikit. Calculation, benar-benar. Jadi ada perhitungan-perhitungan sedikit yang berubah. Ini kebetulan gue bikin videonya memang kondisi kita udah ganti. Nah, jadi ini beberapa minggu setelah ini, beberapa minggu setelah pemasangan. Kenapa gue ini memang karena sengaja gue pengen nyobain dulu. Karena kemarin dia sempat garansi sama gua, Mas. Kita ganti, Mas. Bahannya kita pakai apa? Bahannya kemarin aluminium ya? Kita stainless dong, Mas. Stainless, sorry. Kita pakai stainless steel 304. Stainless steel 304. 304 itu apanya sih? 304 tuh jadi grade-nya, Mas. Jadi di dalam stainless itu sendiri, stainless tuh ada banyak, ada 201, 304, 316. Gitu-gitu, Mas. Itu ketebalannya atau apa? Itu lebih ke grade-nya aja sih, Mas. Kalau tebel masing-masing kita di sini pakai yang lebih dari 1 mili. Oh, gitu. Berarti ya 201 tadi 204 iya. Itu bukan berapa tebelnya ya, tapi lebih grade-nya. Grade-nya sih stainless. Iya, ini. Betul. Oke, memang ini gua mau mengakui satu hal nih. Setelah kita ganti knalpot itu ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama pastinya dari fungsi dari knalpot ini sendiri. Betul. Seperti yang sering gue pernah sampaikan sama teman-teman, knalpot ini kalau misalnya kita bikinnya secara hitungannya benar, itu dia akan membantu kinerja mesin. Betul. Atau gimana, Mas? Mungkin lu secara teknisnya bisa lebih menjelaskan secara mungkin detail. Mungkin gini ya, Mas. Kalau misalkan mobil itu kita ganti knalpotnya, itu kalau misalkan orang suka bilang nih, kita kecilin pipanya atau kita gedein pipanya, itu kan nggak pasti kan. Itu dia pasti ada di setiap mobil ya, itu pasti dia ada ukuran yang pastinya tuh berapa. Gitu loh. Jadi kalau misalkan size-nya pas nih, otomatis itu lainnya lebih enak, tenaga lebih enak, torsi, power, sama bensin juga bisa lebih irit, Mas. Bensin bisa lebih irit, ya, karena kalau misalkan itu. Si knalpot ini ngebantu mesin kan? Iya. Kinerja mesin kan? Iya, betul. Okay. Membantu, istilahnya membantu napasnya lah. Gitu. Membantu napasnya? Napasnya. Iya. Ya kalau misalnya orang sakit jantung kan penyempitan pembuluh darah. Iya, iya. Napasnya kan jadi ngap kan? Jadi berat gitu kan? Iya. Itu memang dihitungnya itu harus memang sesuai dengan tepat. Ya, ya betul. Nah, salah satu hal yang gue suka juga di sini, dia jualnya itu dia lihat kondisi mobilnya seperti apa. Betul, Mas. Jadi kalau misalkan kita di sini tuh kita ngikut modification yang udah dilakukan ownernya. Jadi kita di sini hand fabrication semua. Jadi kalau misalkan kayak si Ob ini kan kemarin udah ganti full set di kita. Ya. Dari sebelumnya setelah saya lihat-lihat, saya cobain juga si Ob kan. Nah, itu kan apalagi Mas Aldi udah pakai daily, pakai slalom juga. Ya, betul. Nah, itu kan pasti RPM-nya, apalagi kalau Mas Aldi daily-nya kan keluar kota terus kan. Pasti RPM-nya mid to high terus. Yeah. Low RPM-nya jarang kan? Iya kan? Pasti di atas 4 gitu-gitu. Makanya kemarin down pipe-nya kayak saya gedein. Gitu. Abis itu front pipe-nya kemarin koreksi sedikit sama sampai ke belakang kan Mas Aldi tetap mau pakai valve kan. Yes, tetap mau pakai valve. Tetap mau pakai valve kan. Nah, kalau dari valve kemarin ngelihat flow-nya tuh pecah banget gitu loh, Mas. Terlalu gimana ya, Mas ya? Dibilang terlalu bias juga enggak, tapi cuman menurut saya bisa lebih maksimal. Yes. That's why kemarin kan kita lebih ganti untuk setup. Desainnya kita ganti lagi. Jadi di bagian belakang itu yang tadinya kita bikin ngelinker full, sekarang enggak ngelinker full. Ya secara hitungan sih gue setuju sih sama Valdo. Kemarin ya kita sedikit berdebat lah. Iya, sedikit berdebat. Enggak bisa ini gue udah bikin semaksimal mungkin, Do. Ini gini. Iya. Tapi balik lagi, gue kan tukang pelek. Jadi harus ngobrol dengan tukang knalpot aslinya ya kan, yang ngerti hitungan segala macam. Ya udah, akhirnya gue telaah ternyata bener juga. Kalau offset sama lebar lu nomor satu deh. Oh iya dong. Kalau velg boleh lah kita debatnya sampai mana juga jadi dah. Ayo, sampai negeri seberang juga ayo gitu kan.
Terus jadi selain ada perubahan-perubahan, jadi yang tadi gue bilang, dia tuh benar-benar bikinnya sesuai dengan kondisi mobilnya seperti apa. Iya. Jadi kalau misalnya lo sama, misalnya contoh nih, lo udah open filter misalnya gitu kan, biasanya kan anak-anak sekarang kan ya, hal paling simpel itu kan open filter atau e-placement, kalau enggak yang udah IMF ECU atau udah Dustek gitu, kan, gitu biasanya gitu-gitu. Nah itu dia juga ternyata nggak bisa sembarangan pakai yang ya udah yang lu kalau mass production ya. Sebenarnya kalau misalkan sembarangan juga itu sebenarnya tak gantung sih. Kita kan ngelihat akta orang juga nih. Kan tiap orang gaya bawa mobilnya beda-beda nih. Ada yang bawanya dalam kota, ada yang bawanya keluar kota, ada yang bawanya geber-geberan di tol gitu, kan beda-beda. Itu mempengaruhi juga ketika lu harus menghitung untuk bikin kenapa nih? Oh iya jelas, Mas. Karena balik lagi ke pemiliknya. Gimana kita, kalau saya ya, kenapa saya nggak mau mass production? Pengennya ini jatuhnya buat khusus buat orangnya gitu saya bikinin. Okay. Gitu loh. Berarti memang khusus buat mobil itu. Special made ya. Iya. Yeah. Ini special made for Aubrey gitu. Iya. Yeah. Hand fabrication. Tapi cuman kalau ini udah proven di Aubrey kan. Apalagi valve ini sebenarnya ke Aubrey lain juga masuk. Gitu kalo loh. Kalau valve masuk. Ya kalau valvetronic itu memang udah teknologi yang kita pakai dari 2020. Sebenarnya udah dari sebelumnya udah ada ya? Udah lama. Tapi mungkin dulu itu belum terkenal belum, ya. Belum booming. Nah, kenapa pakai Infaronic? Karena balik lagi nih, ya kan secara kita ini kalau pulang nih ke rumah nih ya kan. Kadang malam. Subuh. Enggak lah. Udah hampir enggak pernah gua pulang subuh. Oh iya. Udah ada alarmnya di rumah soalnya. Oh iya. Udah ada calling WA. Udah ada alarmnya jadi enggak bisa pulang kayak gitu. Nah makanya kenapa kita pakai Valvetronic supaya menyesuaikan, jadi ketika memang kita harus pulang malam dan segala macam kita tidak mengganggu lingkungan juga kayak gitu. Betul, pas ya valve itu. Nah abis ini gue bakal cobain, gue akan kasih denger sama kalian ini perubahan yang menurut gue cukup signifikan. Kenapa? Karena gue senang banget suara sirennya ini sekarang ini bener-bener udah kayak nggak ganti knalpot, bener-bener senyap banget suaranya. Terus lagi enggak pakai reson lagi. Iya. Makanya belum pakai reson. Yeah. Makanya kita mesti bikin plong. Yeah. Yang enggak pakai reson aja sebenarnya suaranya udah halus banget, Boy. Ngabong gua. Ntar kita cobain ya. Karena kita cobain jalan habis ini. Itu suaranya smooth banget, benar-benar kayak enggak pakai, tapi ketika dibuka memang suaranya tidak lebih berisik dibanding yang sebelumnya. Tapi ya balik lagi gua pikir karena kita lebih ngejar ke power. Nah, itu sih. Itu yang paling signifikan gue berasa itu adalah berubah di power. Apalagi kenapa bisa sampai berubah banget ya? Kenapa sampai bisa berubah banget sebenarnya? Nih saya bandingin sama sebelumnya nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oh jadi kalau sebenarnya sebelumnya produknya itu bagus banget. Menurut saya itu udah bagus. Tapi cuman kalau untuk mobil Mas Aldi sendiri itu butuh approach yang beda, Mas. Gitu loh. Jadi kenapa tuh? Kenapa kok? Karena gini, Mas. Kan secara spek Aubrey pun speknya kan udah lumayan ya udah di opak-apik lah ya. Ya minimal udah Dustek lah ya. Udah Dustek udah gitu apalagi mobil kan udah Audion apa segala macam kan nambah berat noh. Ya kan? Betul. Ya kan? Apalagi Mas Aldi juga pakainya slalom. Dan itu sekali lagi saya tekenin kan RPM di gitaris tuh. Yeah. Ya kan? Kalau yang sebelumnya itu sebenarnya buat low RPM, Mas. Karakternya. Itu lebih ke kalau menurut saya itu oke, produknya bagus, tapi cuman itu lebih ke matic, Mas. Oh lebih untuk ke mobil matic. Kalau misalkan saya bikin mobil matic kayak begitu kurang lebih size nya. Oh. Kalau untuk manual dia beda lagi. Meskipun kita kata juga 1-2 pun nih, itu beda. Berarti lebih ke ini ya apa namanya hitungan mobilnya aja ya. Betul. Antara matic dan manual. Betul. Oke. Okay. Tapi emang sekarang sih udah berubah banget sih, parah sih. Keren. Ya apalagi kalau misalkan setup begini tuh buat slalom nanti lebih enak lagi pasti. Nah itu yang gue belum coba. Jadi semenjak mobil ini udah kita restorasi total, gue belum pernah coba slalom nih. Mungkin minggu depan gue akan coba slalom. Oke, nanti cakep. Lu gue undang ya. Siap. Kita seru-seruan nanti di sirkuit pokoknya. Yaudah, ini berarti full stainless ya semuanya? Iya, kita sampai ke flank-flanknya juga stainless. Kalau biasa kalau di produk lain dia pakai flanknya tuh besi biasa di chrome, kalau nggak besi biasa di pilok. Kalau kita pakainya stainless. Kalau dari stainless ini apa sih dibanding sama besi biasa? Dia tuh lebih gimana ngomongnya? Ya kan ini ibaratnya ini blok mesin nih. Ini kan yang dudukan buat kalau Aubrey kan downpipe kan. Kenapa kita pakai stainless? Karena kalau misalkan besi biasa dia suka ngeplek noh. Dia lebih gampang memuai. Jadi lebih gampang bocor. Makanya kita pakai stainless udah gitu ngelasnya bisa lebih api. Secara kalau besi itu kan dia lebih cepat panas. Maksudnya bukannya besi pengantar panas ya? Enggak juga, Mas. Kalau misalkan kena panas juga nih, dia soalnya ini yang udah-udah nih. Kalau besi biasa tuh dia tuh kadang suka ngelos di sininya nih, Mas.
pas di iya, kalau udah itu. Apalagi kalau kita udah hajar terus kan. Ya, tapi cuman itu jangka waktu yang lama. Kita pakai stainless kan juga biar ngelasnya lebih api juga. Oh. Bahannya juga lebih awet kan. Udah gitu dia kan ngakak. Gak karakan. Iya, makanya. Kalau kena air segala macam iya. Gak kuning ya? Iya. Kalau kena air kuning dia pasti kan kena panas. Aha. Itu kan proses keberhenti kan, tapi cuman kalau misalkan dia udah ketemu api, jadi ibaratnya kita ngincak apinya juga, Mas. Karena kan besi ketemu stainless kan itu ngelasnya kan enggak api. Kalau stainless ketemu stainless kan dia api. Betul, gitu juga. Jadi sekarang gua tanya sama lu, lu kalau bikin knalpot berarti pakai full stainless semua atau masih pakai campuran besi juga? Kita pakai full stainless sih di sini. Palingan untuk beberapa ya masih ada besi biasa, tapi cuman itu kalau misalkan buat ngeplek ke standarnya mobil gitu. Oh, oke. Okay. Itu kan enggak masalah kondisional lah ya. Iya, kondisional. Tapi cuman kan kalau si Obri kan udah obahan semua nih. Makanya bisa pakai stainless semua. Enak, api. Dan memang kalau kita pakai full stainless ini nih, suara knalpot tuh jadi lebih kering loh. Iya, kalau di apa itu pengaruh dari penggunaan bahan stainless tadi? Iya, jadi dia suaranya lebih gurih. Tapi again kalau misalkan kita kan udah ganti full stainless nih semua nih. Aha. Kenapa dia lebih gurih? Karena ya namanya stainless ya lebih garing pasti, itu udah pasti. Lebih garing lagi titanium, tapi cuman kalau misalkan mau kesini, mau konsultasi, mau suaranya ngebas juga bisa, gitu. Oh, jadi kalau lo mau bikin knalpot, lo mau bikin suaranya garing, atau lo mau bikin suaranya ngebas, itu bisa? Bisa, pasti bisa, yang tapi cuman ya gitu. Balik lagi nih, ini berarti dia juga sudah menerapkan cara yang seperti semua orang gunakan nih. Maksudnya yang sekarang lagi tren. Ya, kalau lo mau modif mobil, jangan langsung asal beli. Yang benar-benar itu adalah lu harus curhat dulu, bro. Betul. Ya kan? Betul. Lu curhat dulu, lu kasih tahu dulu, lu ceritain dulu kondisi mobil lu kayak gimana, iya. Apa segala macam. Terus lu pengennya ganti knalpot itu tujuannya apa, nah, gitu. Kita kan? Kita sebagai penjual juga lebih enak kalau kayak gitu. Jadi kita kan bisa ngasih yang tak baik gitu. Wih, cakep. Iya. Jadi kita bisa ngasih yang tak baik. Kalau misalkan cuman, bro, buat mobil ini apa? Kan kayak ya udah cuman ngasih harga doang, tapi kan kita nggak bisa ngasih tahu kalau misalkan produk kita tuh unggulnya di mana gitu. Benar. Ya, kalau misalkan orang lu coba tuh, bro, mobil gua udah begini gini. Contohnya yo udah dastek gini. Powernya kurang di sini, RPM-nya kurang di sini, kan kita lebih enak buat ngapa-ngapain. Nah, pertanyaan gua, lu kan di Jakarta nih, di Gading Serpong. Gading Serpong, iya kan? Nah, kalau misalnya ada yang beli dari luar kota itu lu bisa provide enggak? Tergantung mobilnya. Tergantung mobilnya dan tergantung orangnya. Gitu, kalau misalkan buat Honda sih kayak Brio, Jazz, City Hatchback, ya CR-V Turbo, Civic Turbo gitu mungkin bisa, tapi cuman kalau mobil yang agak aneh-aneh nih susah, nggak bisa. Palingan kalau yang bisa-bisa tuh yang sifatnya universal, Mas. Oh, yang mobilnya kayak muffler doang, kalau nggak caisson doang. Kalau misalkan spesifik nih kayak mau header buat mobil apalah itu yang jarang-jarang kan itu udah susah. Mendingan bawa ke sini. Oh, tetap yang bisa lu jual universal itu paling cuma muffler. Muffler, caisson, downpipe masih bisa lah. Kalau header untuk beberapa mobil doang lah. Oke. Gitu. Ya udah, sekarang gua pengen cobain langsung. Gua pengen videoin buat kalian gimana suaranya Obri dengan kondisi Valtronic off dan Valtronic on, ya kan? Dan perubahannya yang cukup signifikan. Dengan kondisi jalan, waduh, tarikannya udah terasa beda ya. Ini silent ya? Ini yang lagi off ya, lagi silent. Tuh, teman-teman mungkin bisa dengar sendiri dari rumah. Ini kondisi sekarang speedometer di 2 RPM di 2000, tapi kondisi suara ya enggak apa namanya enggak berisik. Adep. Ya, memang keunggulan Valtronic tuh di situ, Mas. Betul. Keunggulan Valtronic itu di situ memang. Cuman maksudnya dibanding sama yang sebelumnya ini jauh lebih silent sih, jauh lebih diem. Jadi kayak misalnya kalian bawa keluarga, bawa pacar gitu kan, lagi pengen ngobrol, pengen deep talk lah kalau kayak anak zaman sekarang. Aja ya, deep talk baru. Gitu, nggak yang oh,
teriak banget enggak. Iya, jadi kayak mobil standar lagi. Mobil knalpotnya standar cuma ganti downpipe tuh dia begini, Mas. Oh. Iya, ini kanan mana? Ke kanan aja kan. Karena berasa lebih enteng sih dari sebelumnya ya. Yes. Sebenarnya pengaruh banyak di downpipe sama di mufflernya, Mas, kemarin. Oh. Oke. Okay. Kalau di frontpipe 11-12. Jadi lebih enak loh. Jadi lebih kayak ya udah kayak bawa mobil standar aja gitu. Iya. Masih jangan nyaman. Gak ngeganggu lingkungan juga. Ini masih lurus ya? Masih lurus. Sekedar fashion tapi fungsi juga si harus form over function anjay. Ya nggak, suaranya sih nggak standar-standar banget sih, agak yeah, agak lebih berisik tapi ya it's okay. Ini mana kiri ya, kiri Mas, coba valve open lagi. Nah, sekarang kita coba mainkan yang open ya. Nah, biasa gitu ya. Nah, suaranya nggak seberisik sebelumnya. Tarikannya tapi tetap berasa loh, tetap pasti. Lebih menurun sih. Lebih menurun memang, tapi cuman gini, Mas. Itu kalau misalkan dilihat dari desain yang gua bikinin di sini nih, Mas. Uh-huh. Yang gua bikinin di over ini. Itu kan tabung tuh. Uh-huh. Ya kan? Jadi cut off-nya tuh benar-benar jadi silent sama loud mode-nya di dalam satu tabung. Oh. Dia enggak mecah kemana-mana. Enggak kebagi ke pipa-pipa ya, mana lagi. Setelah gua dalemin itu Valvetronic kayak gimana konsepnya, uh-huh, dibikin tidak ngemposnya kayak gitu. Iya sih. Karena 80% Valvetronic tuh kebiasaannya tuh ngempos. Ngempos benar. Nah, karena kan biasa kan kalau pas lagi di open ya. Pas lagi di open ya, pas lagi yeah, di close juga bisa jadi. Kalau yang kemarin di open itu agak lumayan ngempos sih. Gua pikir memang mungkin mobil udah capek kali. Iya. Tapi setelah ganti setup udah ganti. Berarti semuanya balik lagi ke itu. Iya. Gua mau nanya dong, berapa sih budgetnya kalau mau ganti knalpot? Coba dong. Yang kayak gini range berapa? Yang kayak gini. Ya mau kayak gini lah, atau cuma mau ganti-ganti aja, range berapa lah. Ini kan teman-teman di rumah juga mobilnya pasti beda-beda kan. Iya. Dan nggak semuanya pasti udah pakai dashtag. Mungkin setelannya ya udah mobil standar, pengen di upgrade aja di bagian exhaustnya biar lebih galak dikit gitu kan. Bagian anak zaman sekarang kayak knalpot kayak gini loh. Lu punya beli mobil nih, ganti velg, ganti knalpot. Iya. Itu sudah dua komponen yang yaudah, nomor udah satu banget itu, gitu. Nomor ya, satu kan? Itu. Yeah. Baru yang lain sisanya lengkapi. Berapa ya tuh budgetnya? Kalau budgetnya itu beda-beda nih, Mas. Mm-hmm. Kalau setiap mobil, tapi cuman umumnya kalau misalkan yang city-city car kayak gini nih, mm-hmm, kan city car gini yang pasti kalau nggak berio, ya Riz, Jazz, Mazda 2, mm-hmm, ya pokoknya yang size-size segini city tuh city car lah ya, city car. Kita jual full setnya itu starting dari 6 juta sampai 7, tergantung kayak gimana. Oh. Mulainya tuh pokoknya paling murah tuh 5-an, tapi cuman itu bisa lebih murah lagi. Kalau misalkan ada yang mau barang standarnya dipotong gitu, mm-hmm, kalau orang yang ngategaan gitu ya, kalau misalkan kita sih sebenarnya tega potong barang standar, mm-hmm, tapi cuma kalau orang yang mau potong ya udah kita potongin aja, itu lebih murah lagi. Oh. Itu kan kalau misalkan yang gua sebut tadi itu, Mas, mm-hmm, itu segelondongan kita gantiin, Mas. Jadi benar-benar ya kenapa standar lo dicopot ya disimpan gitu. Simpan, buat betul. Lo mau balikin standar lagi ya udah ya, bisa. Dan gak perlu potong-potong betul, lagi gitu kan. Lebih ada value juga kalau yang second-nya mau dijual gitu. Iya. Oke lah, nih ada Instagramnya Sokudo di bawah sini. Kalau misalnya kalian mau ganti knalpot, kalian boleh curhat dulu di bawah sini nih. Boleh dicurhat. Nanti pasti langsung sama ownernya nih, Mas Valdo langsung nih. Boleh. Ini keren nih, anak muda udah bikin usaha di bidang otomotif ini. Cikal bakal yang bakal memajukan otomotif di Indonesia. Amin. Sukses terus ya, Dok. Thank you banget, Mas Aldi. Gitu dulu. Kita. See you.
gitu dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, pasti Obri makin ganteng lagi sekarang. Siap. Gimana menurut kalian? Setuju gak? Gue Aldir seru diri. Jangan lupa ingat kalian ingat KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.